penampilan atau lebih ke karakter? Dua-duanya. Dan karakter yang paling ngena banget di seorang artis juga. Itu gimana kak bisa mengidolakan sosok Pevita? Dari dulu emang aku suka banget sama kak Pevita. Dari dulu emang aku ngefans. Sudah sempat diketemukan atau gimana? Temen segala. Betul. Iya, kenal, udah sempat kenal sama kak Pevita, udah kenal. Udah sempat acara PUBG bareng, main PUBG sering beberapa kali bareng. Mengidolakan artinya sempat gak sih kepikiran dia bisa jadi pacar gue atau seperti apa gitu? Nggak mungkin lah itu. Aku cuma sekedar mengidolakan. Apanya yang diidolakan? Apa ya? Ya dari dulu emang udah suka aja gitu sama KPF. Gimana dong? Ya kayak masih aja misal mengidolakan siapa? Pasti ada lah satu sosok public figure yang emang kita sukain ya. Lebih ke tampilan atau lebih ke karakter? Dua-duanya. Dan karakter yang paling ngena banget di seorang artis juga. Karakter apa nih maksudnya gimana? Dari Pevita tadi. Apa yang begitu? Loh, aku suka banget dia pas main di tenggelamnya kapal Van der Wijk. Bermula dari situ? Enggak, awalnya bukan dari situ. Awalnya dari Eiffel apa itu dulu awalnya. Dari situ emang aku udah suka kayak polos-polos gitu, polos-polos lucu nih. Dan itu menjadi salah satu karakter atau role model kamu buat untuk cari pasangan? Bisa dibilang gak? Iya sih, tapi gak gitulah. Itu aku cuman menjelaskan aja. Kalau pasangan ya balik lagi, aku tuh gak random aja. Suka sama orang tuh random aja, nggak bisa dibilang karakter harus begini, karakteristiknya harus begini, nggak. Cuman yang menarik aja, karena kalau misalnya yang menarik, yang lain pasti udah ikut. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.